Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Muhammad Al-Fikri Ananda. Oke guys, di konten kali ini aku mau melihat reaksi anak-anak gitu ya kan, ketika apa mendengarkan kabar aku saat kecelakaan hari itu gitu. Apakah mereka merasa bahagia? Sedih? Atau gak ada ngerasa apa-apa gitu, biasa aja. Ini kita UTW pas jam 5 sore guys ya, jam 5 waktu Indonesia bagian barat. Ya beginilah guys sama kondisi jalanan di sore hari di sini. Biasanya sih banyak lembu-lembu gitu guys, lembu-lembu pulang ngangon ya, itu depan tuh banyak lembu tuh. Ya di sini jalannya enak guys ya kan, lurus halus gitu. Bagian sini halus, kalau yang di bagian sebelahnya itu dia jalannya masih macam tempel, jadi hancur gitu, buldak-buldak gitu. Di sana mendung kali ya, bahaya nih kalau hujan. Wis anak lembu guys. Oke, harus hati-hati. Anjay, ini lembu dikalikan berapa nih guys? Wah, kalau punya lembu nih ngeri lah, tabungan yang ngeri. Cuman ya, setiap kita punya benda atau barang hal yang mahal, pasti resikonya resiko. Iya betul. Resikonya juga besar gitu guys. Sama halnya kayak kendaraan gitu kan, kendaraan tuh kalau makin besar CC-nya, makin mahal harga belinya, itu pajaknya juga mahal gitu guys. Oke guys, di sini lokasi aku berhenti guys ya, di sini pas baru belajar naik kereta kopling ini, di situ aku berhenti guys. Terdiam aku gara-gara aku nekan ini hari itu, kan masih rusak gitu kontak-kontak. Aku pencet lah kan, lu kok mati gitu. Pas aku balikkan lagi kok nggak hidup. Aku nggak tahu itu fungsinya apa. Soalnya hari itu pas masih ada gambar, itu kira gambar di sini gambar handset, di sini gambar tanpa handset itu. Aku bingung ya kan. Aku pencet lah, rupanya alah mati. Alah. Itu guys. Oke, nanti kalau sampai kita lanjut lagi. Oke guys, ini kita sudah mau sampai lokasinya. Tapi ada nggak anak-anak tuh ya? Karena dia belum ke situ. Nggak ada janjian juga soalnya, jadinya bingung. Kalau ada atau enggak gitu. Kalau nggak ada ya kita pulang lah ya kan guys. Apa ini orangnya? Nah, ini orang gitu. Aduh, aduh. Lagi main apa kalian? Lagi main lempar selop. Lempar selop. Bapak suntuk di rumah jadi jalan-jalan sore. Tidak main kalian dulu. Bapak nonton aja. Ini yang lainnya sekolah mana kalian? Negeri. Is jago. Jangan.
Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Game. Jago penyusunnya ya. Wis. Pertamina bacaan itu. Logo Pertamina logonya. Rumah Bapak di mana, Pak? Jauh pakai helm. Lari-lari. Sana. Helm. Udah jalan. Niken. Sini bentar. Kau ada tuh pas dengar Bapak kecelakaan, kau kayak mana? Biasa aja atau kaget atau kayak mana? Kaget lah, Pak. Kaget. Kau gimana, Rika? Kaget. Ih. Kaget kok kayak gitu. Kalau yang lain gimana? Kawan-kawan yang lain. Alika, kalau kawan-kawan yang lain gimana? Dia kaget. Kagetnya kayak mana? Dia kaget. Aku kaget. Ya enggak, mana ada orang kaget kayak gitu. Ya lah, belum lu. Dadah, Bapak balik ya. Dari sana bisa kan masuk ke titik lurus? Jalan yang mana? Ah, jauh kali musim lagi sana aja. Nanti kena aku dong. Nanti ada kan ada rombongannya. Ya, Bapak balik ya. Oke. Okay. Is. Bye bye ya. Bisa enggak sini jalannya? Mana ke jalannya? Oh sini ya. Ini guys jalan titik lurus. Apa sini? Hei ya, Pak. Apakah kita ada jumpa lagi sama anak Bamban guys? Hei, ya, jalan-jalan. Hei. Ada apa sini? Ada jual-jual baju gitu? Alun-alun, Pak. Alun-alun. Dari rumah, jalan-jalan aja, suntuk Bapak di rumah. Kelanya bayi. Kayak gini-gini. Hah? Iya. Sampai jam berapa nih, Romi, acaranya? Sampai jam berapa nih, alun-alunnya? Bapak. Masa nggak tahu? Bapak. 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 Hmm? Semalam jumpa di mana? Di pasar. Oh, yang semalam itu ya? Mau maghrib ya, maghrib? Itu jamnya kok taruh situ, Pak? Hah? Ya, keren di sini. Cuma Bapak ke sini lah. Hah? Di malam, Pak, ada ngerja tugas. Nilai-nilai kalian belum diisi. Iya, kan? Bapak ini. Kamu kayak gitu, Pak. Boleh lah, ya kan? Tak YouTube. Kalian gak? Jalan-jalan. Udah Bapak balik ya. Kok gak main-main, Romi? Itu sana bagian Alika main-main lepas top orang itu. Berapa Alika sawit-sawit? Gimana?
Hah? Deket sawah-sawah itu sana. Sawah. Oh iya. Yeah. Main apa? Main lempar selop. Ada si Rafael tadi. Niken. Niken. Di sana lah, jauh di sini. Kan tinggal jalan aja ke sana. Lupa tadi teh yang saran untuk gembok apa ban biar supaya maling susah ngambilnya. Pak jalan-jalan bikin konten ya. Nah, iya. Itu mewarnai sih dia. Macam banyak. Mulai Selasa semalam, Pak. Ini. Ini di isyangin kan? Mantap lah. Oh, Selasa saja. Ini. Udah lah, balik ya. Yuk. Dadah. Yuk. Ya. Eh, Bang. Oke, guys. Itulah kejumpaan anak-anak tadi kan. Bermacam-macam kegiatan. Ada yang sedang main-main, ada yang sedang duduk-duduk. Oke, guys. Sini jalan keluarnya kalau gak salah. Nah, iya. Oke, guys. Mungkin untuk konten kali ini cukup segitu aja ya kan. Ya, begitulah tadi. Ada yang bermain-main ya kan, ada yang sedang duduk-duduk santai di sore hari melihat apa tadi aneka bazar ya, jual-jual baju sih tadi, sama ada wahana permainan seperti balon kalau nggak salah, balon dan balon apa namanya itu, wahana istana gitulah, istana yang dari plastik gitu, plastik besar itu kayaknya termasuk balon gitu ya, diisi angin gitu guys. Nah, tuh yang bisa naik anak-anak gitu, kalau aku yang naik nanti jebol hancur. Ya. Nah, itulah suasana dari anak-anak titik kurus. Nanti berikutnya mungkin aku coba lah ya kan, main-main ke daerah Bamban ya kan, anak-anaknya apakah sedang bermain-main atau enggak gitu. Oke, ini dia pikir sedang cornering ya. Anjay. Oke, guys, mungkin segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya. Dilancarkan seluruh kegiatan usahanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tus.